Gila ya tuh Bima, ketemu aja lagi gue ada di mana. Bli, lihat cewek lewat sini ya? Cewek lewat sini banyak, Bli. Apalagi yang belanja di toko ini. Maksud saya yang namanya Gina. Yang namanya Gina juga banyak, Bli. Yang tinggi, pendek, kurus, apa Gina yang gendut? Yang cantik lah, masa yang gendut. Saya keren gini, masa sama yang gendut? Semua Gina itu cantik, Bli. Asal dilihat pakai cinta. Bentar. Ini, cantik kan? Cantik juga sih. Ini fotonya. Tapi saya nggak kenal sama Gina ini, Bli. Salah toko paling. Coba cari di toko lain sana. Atau sana. Kelamaan lu, Bli, ya. Yaudah deh. Makasih ya, Bli. Ya. Enggak belanja dulu. Enggak. Nyari ini dulu. Kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Iya, itu tadi yang difoto. Oh, makasih ya tempat ngumpetnya. Makasih, Bli. Ngumpet gratis. Gina sayang. Setiap langkah kamu tuh pasti kecium sama bau aku. Dengan kayak gini, aku pasti tahu kamu ada di mana. Gina! I'm coming, baby! Tadi gue boleh ketinggalan jejak lo. Tapi sekarang gue bakalan tahu di mana lo tinggal. Serius, lo harus pilih salah satu di antara mereka. Wisnu apa Gary? Justru itu, gue tuh bingung. Semua pacar gue udah gue putusin. Tapi kalau Wisnu sama Gary, gue belum siap buat mutusin mereka berdua. Emang apa sih yang spesial dari mereka? Kalau Wisnu itu orangnya tulus dalam mencintai gue. Nah, kalau Gary orangnya setia. Walaupun udah gue duain, tapi dia tetap mau sama gue. Gak ada sejarahnya, Sar. Wanita itu nikah dengan dua pria. Walaupun karena cinta. Yang ada, pria nikah dengan dua wanita. Walaupun alibi mereka bisa diterima sih. Terus kalau mereka boleh, kenapa kita enggak? Ya kalau lo hamil, apa mereka mau ngakuin itu anak mereka? Terus, gue mesti gimana dong? Ya lo harus pilih salah satu di antara mereka.
Tapi dua-duanya udah tunangan sama gue. Hah? Dua-duanya? Jadi nyokap lo udah kenal gitu sama keluarga mereka? Yang tahu itu ya nyokap gue. Kalau keluarga mereka tahu ya bisa berabe kali. Iya, dan menurut gue sih wajar-wajar aja ya. Orang nikah itu kan harus banyak pilihan. Tolong! 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 Ayam! Kok gak panik sih? Ya iyalah gak panik, tenang. Nih, lo minum dulu nih. Mau! Ntar ada obat tidurnya lagi, lo apa-apain gue lagi ntar. Nah, udah, kalau gak mau. Apa sih ini telepon? Gak dapet sinyal lagi. Di mana-mana juga kalau dalam lift tuh nggak ada sinyalnya kali. Makasih ya, ngasih taunya setelah orang nelfon. Heran. Serius nih gue nanya. Kenapa sih nih lift mati? Di lift ini tuh emang sering mati. Kok marketingnya nggak ngasih tau gue? Ya kalau dikasih tau lo juga nggak bakalan lah lo tinggal di sini. Yang ada lo cari tuh apartemen yang lain. Malahan kalau misalkan ada orang yang baru pertama kali ngalamin lift mati, itu mereka ada yang pingsan atas kan, pingsan. Ada yang mati? Oh iya, ada yang mati juga beneran, tapi waktu itu nggak sama gue. Mati karena kekurangan udara dan juga kekurangan cairan dalam ruangan yang amat sempit. Jadi nikmatilah dan manfaatkanlah cairan yang tersisa. Bli, cepetan dong, cewek gue di dalam lift tuh. Nggak usah disuruh, saya lagi usahain. Tapi kalau situ bisa lebih cepat dari saya, nih silakan coba. Mana gue bisa kan situ teknisinya. Kalau nggak bisa, mending situ diam aja. Jangan kayak perempuan, ngomong aja terus. Jangan kurang ajar ya. Gue laporin sama GM lo, gue tau rasa. Laporin aja. Beneran nggak takut? Ngapain takut? GM-nya itu adik ipar saya. Walaupun adik ipar lu GM di sini, tapi proses hukum di apartemen ini harus ditegakkan. Kalau dia berani, saya suruh cerai dengan adik saya. Berarti proses hukum di apartemen ini emang nggak berjalan dong? Buat yang lain sih berjalan, tapi buat saya nggak. Ya sudah, pergi. Jangan ganggu saya bekerja. Tapi gue bakalan naik banding sama owner apartemen di sini. Biar lu tahu rasa. Ownernya itu adik saya, suaminya GM. Jadi ini bisnis keluarga, usaha keluarga. Udah beneran cepetan. Sabar. Gue ada makanan, mendingan lo makan. Gue jamin gak ada obat tidur atau racun lah itu. Enggak lapar gue. Lagian juga belum 15 menit nih kita terkurung di sini. Kita sih emang baru 15 menit ya. Tapi parno lo itu udah kayak hampir 15 jam. Kalau udah kayak gini tuh jangan mikir ego, pakai rasa. Kalau emang menurut lo ini roti nggak ada racunnya, ya udah nggak ada, tinggal lo makan kan, selesai.
Nih minumannya bagi dua sama gue. Gak usah deh, ah. Tau gak? Gue tuh udah tahu banget cowok model kayak lo. Baik-baik di awal, tapi belakangnya brengsek. Gak usah makasih kali. Lagian gak semua cowok kayak gitu. Tau juga ini udah kewajiban gue sebagai tetanggaan. Gue harus saling nolong-nolong dong. Alah, intinya kan lo cuma nawarin gue makanan sama minuman cuma karena lo mau tau nama gue aja kan? Nama gue Gina. Gue Wisnu. Thanks ya, lo udah kasih tau nama lo. Gak perlu, makasih. Udah kewajiban gue ngasih tau lo nama gue. Kan kita tetangga. Ngapain di sini? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Enggak kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kok kamu tahu sih aku tinggal di sini? Sayang, kan setiap langkah kamu tuh udah terdeteksi sama aku. Kamu kenapa sih selalu ngindar terus dari aku? Nggak ngehindar sih, cuman aku males aja kamu manggil-manggil aku sayang. Orang aku nggak sayang sama kamu. Tapi kan bisa dicoba dulu. Aku yakin kalau kamu pasti sayang sama aku kalau udah dicoba. Mana ada sih sayang dicoba? Ya seenggaknya hargain aku dong. Lihat deh penampilan aku nih. Tuh, sepatu aku beli 5 juta. Belum jam tangan. Kamu tahu berapa ini harganya? Berapa? 10 juta sayang. Nih baju, lebih mahal lagi. Ini kan semuanya buat kamu. Masa kamu gak bangga sih punya calon pacar kayak aku? Aku gak seneng tau gak cowok narsis model kayak kamu gitu. Mau ngapain sih? Mau masuk ke dalam. Ini ngapain lagi? Mau masuk. Ngapain mau masuk? Calon pacar kamu kan? Baru calon, belum pacar, udah. Nah, pokoknya aku gak mau pergi dari sini sebelum kamu pergi sama aku. Sana. Sar. Hey. Lihat nih, lo bawa ini. Wah, ini kan coklat kesukaan aku. Kok kamu bisa tahu sih, Beb? Ya tahu dong. Kan gue pacar lo. Masa enggak tahu. Itu coklat tanda sayang. Jadi, gue enggak mau ada orang ketiga dalam hubungan kita. Kok kamu gitu sih, Beb? Kita kan udah tunangan. Loh. Justru itu, orang yang udah nikah aja masih bisa selingkuh. Gimana yang masih tunangan, ya kan? Iya sih, tapi kan itu balik ke orangnya lagi. Dan aku kan tipe cewek setia. Oke, aku percaya kok. Kayak Gary deh. Aduh, kenapa Gary kesini sih? Oh Tuhan, bisa hancur semuanya. Sar. Kenapa sih? Kok kayaknya aneh gitu? Gak apa-apa kok.
Sayang! Sayang! Eh, itu cowok kok manggil-manggil sayang ke arah sini ya? Manggil lo ya? Hah? Bukan, Beb. Cewek yang di belakang aku kali. Cowok gitu? Iya, maksud aku itu kali. Sayang! Beb, aku ke toilet dulu ya. Mau ngapain? Kan pipis. Bentar ya. Sayang, kamu kenapa sih? Aku panggilin gak dijawab-jawab. HP kamu kenapa mailbox? Lo salah nomor kali. Ya gak mungkin lah. Aku tuh hafal betul nomor HP kamu. Cowok ini siapa? Gue tunangan ya. Tunangan? Lo jangan ngaku ya, yang tunangan Sarah itu gue, bukan lo. Nyolot nih orang. Lo mau bukti? Nih, cincin tunangan gue sama dia. Bener, Sar. Itu cincin tunangan lo sama dia. Iya. Terus, cincin tunangan gue sama lo? Ya itu juga. Jadi kita tunangan dengan satu cewek yang sama? Iya. What? Bro, bentar ya, gue nyelesain dulu. Wah, lo gila lo, Sar. Kecewa ya sama lo. Dengar, sebelum lo mutusin gue putusin lo dulu. Bro. Beb! Gue juga, Sar. Makasih ya, lo udah nyakitin perasaan gue. Gary! Kamu kok masih di sini? Aku gak bakalan pergi dari sini sebelum aku pergi sama kamu. Bim, ini nih hari terakhir ya aku ngasih jawaban ke kamu. Aku tuh gak mau maksain diri. Dan kamu tuh udah sering banget aku tolak. Tapi tuh kamu gak pernah nyerah. Kamu tahu gak? Waktu zaman perang Belanda versus Indonesia, mereka tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan. Dan akhirnya, merdeka. Aku juga pengen kayak gitu. Aku bakalan berjuang terus sampai titik darah penghabisan buat dapetin kamu dong pastinya. Cuman satu sih yang aku suka dari kamu. Kamu tuh gak pernah nyerah buat dapetin cinta aku. Aku suka semuanya dari kamu. Apa sih? Kamu tahu kan arti dari warna sapu tangan ini? Tahu lah, putih kan? Mau berdamai maksudnya. Sar, gue kan udah bilang, gue gak bisa terima maaf lo lagi. Meskipun lo ngajak damai kayak gini lah. Wih, aku pikir orang yang mau nikah itu harus banyak pilihan. Aku gak ada maksud buat hianatin kamu. Cuma mau nyari yang terbaik aja di antara kamu sama dia. Sar, tau gak sih? Yang harusnya ngomong kayak yang baru tadi lo ucapin itu gue sebagai laki-laki. Ya bukan lo lah sebagai perempuan. Gini ya, orang tuh kalau mau nikah itu cobaan paling berat saat dia bimbang sama calonnya. Ya kayak lo kayak gini nih bimbang. Tapi kan aku udah minta maaf. Thank you.
aku ngajak kamu kesini tuh spesial banget. Buat aku? Oh iya, kenalin, ini papa aku. Oh, Gina om. Jangan panggil om lah, panggil papa saja. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan, papa sudah siapkan semua buat kalian. Buat saya? Loh, Bima, apa kamu belum kasih tahu Gina? Udah sih pak. Cuman, kan kalau dikasih tahu jadi bukan surprise lagi. Kamu memang paling bisa buat cari calon istri. Calon istri? Loh, kok Gina jadi terkejut begitu? Apa Bima belum pernah kasih tahu juga sama kamu? Udah sih, Pak. Makanya Bima ajakin ketemu papa Gina. Gue kena perangkapnya Bima juga. Dengan cara kayak gini nih, lo tuh pasti bakalan terima cinta gue. Gina, ini hadiah dari papa buat kamu. Ayo, terima. Buat Gina, Pak? Ya, sama Bima juga. Buka saja. Balikin sih? Udah bagus, aku gak ngebalikin di depan papa kamu. Berarti kamu gak cinta banget aku dong? Emang dari pertama kan enggak. Udah deh, kamu mendingan cari cewek lain yang memang benar-benar cinta sama kamu. Ya tapi aku gak bisa cari cewek lain yang cinta sama aku. Aku cuma cinta sama kamu. Eh, gimana caranya aku bisa cinta sama kamu tiap hari kamu ngejar aku? Ya tapi kasih aku kesempatan dong. Supaya kamu juga bisa cinta sama aku. Kalau kamu terus yang aku kasih, berarti yang lain gak ada dong. Enak banget kamu. Aku tuh masih mau pacaran sama orang lain, tau gak? Ya terus ini gimana? Gina! Ini kan papa yang nyiapin lo! Gina! Eh, mana duit ya? Duit, duit. Seneng amat lo nih. Iya dong. Loh, kok jatah gue cuma segini? Udah bagus gue kasih segitu loh. Oh, kerjaan gue kan bagus dan lancar. Malah memuaskan, iya kan? Memuaskan gigi lo bengkak. Nih, lo lihat nih, cincin dibalikin lagi. Depan lo doang dia terima. Belakang lo dibalikin lagi nih cincin. Jadi cincin lo dibalikin? Ini, lo lihat. Itu urusan lo, bukan urusan gue. Yang penting jatah gue sudah gue dapatkan. Udah ya, gue cabut. Gue tunggu calling lo ya. Calling, calling. Gak bakalan calling lo lagi. Cincin dibalikin kayak gini. Cari yang lain! Bisa ya, ketemu lo lagi. Eh, gue gak mau ya, barengan satu lift lagi sama lo, terus liftnya mati. Harusnya pertanyaan lo tuh lo ajuin tuh ke bagian teknisi, bukan ke gue lah. Lift mati nih ya, gue. Emangnya gue kenal sama bagian teknisi? Ya elah, tinggal kenalan doang, gampang kan kenalin diri. Terus yaudah, juga dia pasti akan nolongin lo lah. Secara lo cantik gitu. Cuman, itu deh. Cuman apa?
apa namanya, galak. Rese ya, muji-muji aja di awal gitu, jatohin. Nah, sus, gue berakif duluan. Oke. Okay. Sibuk apaan, Gin? Kayak bokap gue aja lo nanya-nanya. Loh, emangnya selain bokap lo gak boleh ada yang tahu? Boleh. Cowok gue tapi. Halam, Pret. Palingan lo belum punya cowok kan? Emang belum. Tapi gue gak bakalan naksir cowok model kayak lo gitu. Kalau gue ngeliat nih ya, kayaknya tampang lo lagi sedih deh. Ah, so tau lo. Tau lah gue, cowok kayak lo kan tipe-tipe yang menghibur diri. Kok lo diem aja? Berasa ya sama omongan gue? Kok mati lagi liftnya? Ya mau diapain lagi, udah waktunya mati. Tahu sih kalau kejadiannya bakal kayak gini. Ya iyalah, kalau lo tahu mana lo mana berani ngeduain mereka berdua. Penyesalan itu seharian mendatang belakangan. Lo tuh sebenarnya ngasih gue solusi apa nyudutin gue sih? Ngasih solusi dong. Kalau menurut gue ya, gue pikir-pikir, Wisnu banding Gary, gue lebih condong ke Wisnu. Soalnya dilihat dari mata dia kayak masih cinta gitu sama lo. Tapi masalahnya sekarang Wisnu udah marah banget sama gue. Wajar sih, namanya juga hatinya masih panas. Gimana kalau besok lo temuin dia aja? Terus lo kasih jurus jitu gitu deh. Iya, yeah, iya, yeah, gue tahu. Gue udah nemuin cara yang paling jitu. Pokoknya lihat aja besok. Terus berapa lama nih kita di dalam lift? Ya, tunggu, sabar. Paling cepet 10 menit lah. Itu pun juga paling cepet ya. 10 menit? Iya. Udah. Lo kan udah 2 kali nih kayak gini. Lo bawa aja nyantai, tenang gitu. Kalau lo bawa tegang, yang ada malah terasa makin lama nih dalam sini. Ngefek kali ah. Ya elah, nih orang dikasih tahu. Itu semua tuh tergantung hati manusianya sendiri. Kalau lo tenang, ya udah lancar. Udah, hari ini lo ikutin aja omongan gue. Kita tuh udah 15 menit tau gak dalam lift. Terus lo mau ngapain sekarang? Lo mau teriak? Teriak aja, Gi. Gak ada yang denger lo di sini. Ntar kalau misalkan lo pusing, siapa yang tahu kalau lo di sini? Gak ada kan? Udah, mendingan lo duduk terus berdoa. Ya gak tuh? Udah deh. Hari ini gue dengerin apa omongan lo. Tuhan, mudah-mudahan liftnya cepet nyala. Aku udah mulai susah. Ya gitu dong, berdoa. Padahal lo ngeroweng mulu ya kan. Oksigen lo habis, gak bisa nafas. Berberak pingsan deh lo. Berabe. Lo, ngapain lo? Aduh, dia pingsan beneran. Gin.
salah gini. Aduh, bisa masuk angin nih. Ya, masa gue yang gantiin sih? Ah, bodo amat ya. Marah-marah deh lo. Ngapain dulu pertanyaan gue? Lo apain gue? Gue gak ngapa-ngapain. Lo cuma gue bawa ke kamar gue, udah gitu aja. Ngapain lo bawa gue ke kamar lo? Gak ada tuh yang namanya dibawa ke kamar terus gak diapa-apain. Ini baju gue siapa yang ganti? Gak bisa jawab kan? Lo apa sih ini kerjaannya? Gila lo, tamparan lo sakit banget tau. Sakit mana? Hah? Sakit mana sama 23 tahun gue mempertahankan keperawanan gue dan lo ngambil gitu aja? Sampai mati gue akan ingat ini terus. Eh, dengerin dulu dong penjelasan gue. Lo jangan nyerocos kayak gini dong. Gue mesti denger apa? Hah? Penjelasan lo? Pembelaan lo? Heh, lo itu ya sama aja sama semua cowok brengsek yang pernah gue kenal. Gin. Kok non Gina sudah siuman? Mbak kenal sama saya? Ya pasti kenal dong non, orang saya yang gantiin baju non. Tadi malam beli Wisnu nelpon saya untuk gantiin baju non. Jadi bukan Wisnu yang gantiin baju saya? Berharap beli Wisnu yang gantiin ya non. Mana berani non. Jadi Wisnu nggak ngapa-ngapain saya? Gimana mau ngapa-ngapain? Mau makein minyak angin aja nggak berani. Saya tuh heran mbak, kok masih ada ya cowok seperti itu zaman sekarang? Padahal kalau cowok lain, wah lain lagi mbak judulnya. Mbak nggak bohong kan sama saya? Apa untungnya saya bohong non? Apa kalau saya bohong lalu gaji saya naik? Enggak kan? Atau kalau saya jujur, gaji saya juga naik? Enggak kan? Tapi non, dengan jujur saya dapat berkahnya non. Non, kalau mikir kok persis kayak beli Wisnu aja. Dia begitu khawatir loh non kemarin. Sampai-sampai saya dengar waktu dia berdoa begini non. Ya Allah, berilah kesehatan kepada Gina. Amin. Gitu non. Bener mbak. Masa gak percaya sama saya? Malahan non, tadi malam dia cerita kalau dia itu habis putus dengan tunangannya. Putus? Kok bisa? Ya mana saya tahu, non. Saya enggak berani tanya banyak. Tapi non ya, kalau saya perhatikan, Beli Wisnu itu kayaknya ada feeling deh sama non Gina. Tapi saya belum kenal Wisnu lebih jauh, mbak. Saya tahu banyak, non. Hampir setiap malam dia curhat sama saya. Saya selesaikan tugas saya dulu, habis itu kita ngobrol lagi ya non ya. Sakit mana sama 23 tahun gue mempertahankan keperawanan gue dan lo ngambil gitu aja? Hah?
Tante mau ketemu kamu di tempat biasa. Ada yang mau Tante omongin sama kamu. Iya Tante. Oke. Jadi gue salah menilai Wisnu. Gue bisa minta maaf sama dia. Kamu kan yang minta buat nyikat anak tante. Tapi sekarang, dengan santainya kamu buang dia begitu aja. Maksudnya apa coba? Sarahnya yang ngianatin saya, tante. Mestinya ya, kamu sebagai laki-laki harus introspeksi diri. Kenapa sampai pasangan kamu selingkuh? Kenapa jadi saya yang terpojok sih, tante? Pastinya, hubungan itu bisa bertahan lama karena adanya komunikasi. Sekarang tante mau tanya, berapa kali kamu hubungin Sarah? Dalam sehari, 3 kali. Hah, 3 kali? Kamu pikir makan nasi apa 3 kali sehari? Pasti Wisnu gak akan berkutik sama mama. Kalau kalian itu sudah mau menikah, minimal 5 kali sehari. Ditambah lagi lebih bagusnya dengan dosis saling percaya dan pengertiannya. Sekarang tante mau tanya lagi. Berapa kali kamu SMS? 5 kali. Kamu pikir panca indera apa 5 kali? Minimal 45. Seperti undang-undang dasar 45 yang bertahan sampai sekarang. Ngerti? Yaudah, pokoknya tante nggak mau tahu. Kalian mesti balikan. Kalau nggak, tante bisa marah. Ya gimana dong tante, ini kan soal cinta tante, soal rasa. Apa perlu tante permasalahkan biaya hidup kamu dulu? Kamu dulu jadi artis karena tante. Dulu kamu bukan siapa-siapa. Maaf ya, Wis. Tante tadi bicara begitu karena ada Sarah. Mana? Terus kalau udah kayak gini, sekarang saya harus ngapain, Tante? Ya terserah kamu. Tapi yang penting adalah yang terbaik buat anak Tante. Tapi Tante tahu, kalau cinta sudah nggak ada rasa, pasti akan sia-sia. Kalau boleh, Tante kasih saran. Kasih kesempatan sekali aja sama Sarah buat dia membenahi cintanya. Oke, saya akan ngasih Sarah satu kesempatan. Itu pun juga karena Sarah punya ibu yang baik dan sayang sama anaknya. Coba lihat saya. Ya, kamu gak boleh ngomong gitu, Wis. Ini semua adalah takdir. Walaupun mama kamu sudah nggak ada, tapi kan ada tante yang sudah kamu anggap seperti mama kamu sendiri. Ya kan? Ya, kenapa sih tante orang yang punya orang tua yang sayang dengan dirinya sendiri malah disia-siakan kayak gini? Itulah hidup, Is. Seperti anak tante, dia selalu merasa ada tante. Dia nggak sadar, suatu saat tante juga akan dipanggil Tuhan. Kalau sudah orang yang disayanginya pergi, sudah nggak ada, baru dia akan sadar.
jadi minta maaf non sama Bli Wisnu. Iya mbak. Itu mah gampang non. Belikan coklat saja. Coklat? Bukannya cewek yang seneng coklat? Itulah non. Bli Wisnu itu suka coklat karena manis. Dia suka cewek cantik tapi hatinya manis non. Terus kalau dia nggak terima coklat saya gimana? Pasti diterima non. Walaupun dia cuek non, tapi sebenarnya dia tuh butuh kasih sayang non. Nah, jangan-jangan non suka ya sama Bli Wisnu? Ih, sembarangan deh mbak. Oh, saya tuh cuma mau bilang terima kasih, terus minta maaf, udah itu aja. Suka juga gak apa-apa kok non. Mumpung dia lagi jomblo loh non. Wajar kan si cantik versus si ganteng jadian. Tapi kalau jadi sama saya non, itu namanya kurang ajar tau non. Beb, kok kamu dingin gitu sih sama aku? Eh, gimana gak dingin sih kelakuannya kayak gini? Belum bisa maafin aku ya? Beb! Secara lisan udah, tapi secara hati belum. Ya udah. Aku minta maaf lagi ya sama kamu. Dijawab dong sayang. Hei, jawab. Ya udah, oke, fine. Gua maafin. Tapi ingat sekali lagi lo kayak gitu. Lo tahu kan akibatnya apa? Iya, Beb, aku tahu. Sekarang cuma kamu kok. Dan aku tahu kenapa kamu marah sama aku. Itu karena kamu cinta kan sama aku? Ayo. Nin, lu kan sahabat Bengke Sarah. Lu tahu enggak di mana dia? Sorry, Bob, gue enggak tahu. Aduh, please, tolongin gue, Nin. Gue mau bilang ke Sarah, kalau gue udah kerja. Kalau boleh gue saranin, mendingan lo biarin aja deh Sarah deket sama cowok lain. Nggak bisa, Nin. Gue tahu kok Sarah masih sayang sama gue. Hanya karena masalah ekonomi aja dia ninggalin gue. Lo lihat dong penampilan gue sekarang. Gue udah kerja, Nin. Yaudah, kalau lo udah yakin sama hati lo. Tuh, Sarah di sebelah sana. Sana. Nah, tapi janji lo jangan ninggalin dia ya. Oke, okay. Thank you Nin, thank you ya. Kamu nih, itu kan sekarang kamu udah mulai teman. Ya, ini juga anak laki, gua putih jadi homo gua. Apa sih? Ah, enggak sayang. Lautnya bagus. Sar. Sorry bro, gue ganggu acara lo. Tapi gue kesini mau ngenalin diri gue. Gue Bob. Halo, Wisnu. Duduk Bob. Oke. Lo ngapain sih kesini? Gue kesini mau jelasin ke Wisnu. Kalau gue masih sayang sama lo, Sar. Wih, apaan nih? Lu jangan ngaco ya. Beb, kamu jangan dengerin dia ya. Aku sama dia tuh udah gak ada hubungan apa lagi. Jadi, dulunya ada dong? Maksudnya gimana nih Bob? Ceritain Bob. Gini bro, gue sama Sarah belum lama putus. Dan gue kesini mau minta dia balikan. Tapi itu dulu Bob. Gue gak ngerti deh. Lu tuh gila ya Sarah. Asli lo sinting, no. Sekarang lo jawab sama gue. Selama lo jadian sama gue, udah berapa kali lo selingkuhin gue? Berapa itu? 3, Beb. Tapi semuanya udah aku putus-putusin. Dan sekarang aku cuma punya kamu. Lu mau ngapain sih kesini?
sesuai dengan janji gue lah. Kalau gue ada kerja nanti, gue bakal cari lu, Sar. Karena gue cinta sama lu. Gini ya, Sar, lo lihat deh. Si Bob tuh begitu cintanya sama lo tuh. Dan kalau menurut gue juga, belum tentu cinta gue sebesar cintanya Bob ke lo. Jadi Bob, gue percayain Sarah ke lo, Bob. Ya, gue balikin. Bob, ambil aja Bob. Sok, okay. Silakan. Kasih bro. Sar. Masih. Halo. Sar. Sar. Wisnu romantis amat. Lagi sih Bim, nggak jelas omongan aku semalam. Sayang, mendingan kamu daripada buang-buang energi, mendingan kamu simpen deh tuh energi kamu. Mendingan kamu cium bunga ungu dari aku ini. Emangnya aku janda dikasih warna ungu? Tapi kan sayang, aku beli bunga ini di toko yang paling mahal loh sayang. Heh, dari mana sih sejarahnya aku tuh suka bunga? Jadi kamu nggak suka bunga ini? Enggak. Tapi kalau bunga bang, kamu suka kan? Gak usah aku, semua orang juga suka. Ini kan bunga mahal, buang-buang lagi. Jadi dia balikin cincin ini? Iya. Ya bagus lah kalau dia balikin cincinnya. Kok mama ngomong gitu sih? Gimana sih? Mestinya kamu sadar, Wisnu itu cintanya tulus sama kamu. Sampai-sampai dia bersedia untuk ngikat kamu jadi istrinya. Kamunya aja yang gak pernah terima kasih sama Tuhan. Maksud mama apa sih? Sarah gak ngerti deh. Kesalahan mama mengizinkan kamu bertunangan dengan dua orang. Selain itu, kamu punya hubungan dengan Gary, Gusti, dan Bob. Mama tahu dari mana? Ya tahulah. Kamu itu kan anak mama. Jangan kira mama sibuk, terus mama nggak perhatiin tingkah laku kamu. Ma, Sarah itu cuma nyari siapa yang paling cinta sama Sarah. Terus, sekarang apa? Semuanya pada pergi, kan? Ini urusan kamu sama Wisnu. Mama sudah bantu kamu. Dan sekarang, mama lepas tangan. Sarah ini anak mama, bukan sih? Sar, senjata kalau terus-terusan dikeluarin akan tumpul. Begitu juga dengan cinta. Kalau dipaksakan, dia nggak akan bertahan lama. Ngerti? Gitu, apa yang perlu gue maafin? Iya, kalau gue berani nyalain orang, gue juga masih berani.
Maksudnya? Simba udah cerita kejadian semalam. Kok lo ketawa sih? Ya gue kira apaan? Sekalian gue mau ngehibur lo sih sebenarnya. Hibur? Emang gue lagi sedih apa? Ya pastinya lah, secara lo abis diputusin gitu sama pacar lo. Ya kok lo tau sih? Ya tahu dong. Emangnya lo kenal sama Sarah? Enggak. Terus, lo taunya dari mana? Lo mau tahu ceritanya? Calon suami lo juga harus masih berjaka dong. Oh ya iya dong. Kalau dia udah nggak berjaka? Nggak mau lah gue, gimana sih? Lo gimana? Hari gini mana ada yang kayak gitu? Kalau lo? Ya kalau gue sih, yang jelas gue masih bujang. Tapi bukan berarti kalau. Bukan berarti kita pacaran dong, eh. Siapa lagi yang mau pacaran sama lo? Bahagia ini. Oh ya? Sama dong gue juga. Kenapa sih? Kok lo selalu ikut-ikutan deh, gak kreatif, tau gak? Ya, kenapa lo makan apa? Males banget. Gitu. Terus. Apa gue cinta sama Wisnu ya? Kok gue jadi deg-degan ya? Gue cinta sama Gina kali ya? Ngapain sih lo ngeliatin gue? Nah lo ngapain ngeliatin gue? Ya soalnya gue punya mata, jadi gue berhak buat ngeliatin lo. Tapi dari mata lo tuh udah nunjukin kalau lo tuh sebenarnya cinta lagi sama gue. Gak tau deh. Gina, lu tuh bakalan tahu siapa Bima sebenarnya. Loh, emang bener lagi? Ya tau lah gue. Dari mata lo itu, gak bisa bohong kalau lu tuh sebenarnya cinta sama gue. Deh, gak apa-apa deh. Fine, gue jujur. Gue juga cinta sama lo. Nah, kalau lo diem, berarti artinya lu juga cinta tuh sama gue. Terus kalau gue ngomong, ya makin bener lah kalau lo sebenarnya emang cinta sama gue, ya gak? Jadi lo sama gue saling cinta gitu?
Bener, sepertinya seperti itu. Ternyata lu tuh asik juga ya orangnya ya. Tapi kalau menurut gue emang benernya di balik kesedihan tuh pasti ada hikmahnya gitu. Berarti gue hikmah lo dong. Ya menurut lu? Ya iyalah. Gak penting lah yang kayak gitu. Aku tahu kok kamu dari mana. Sekarang tuh yang terpenting, kita harus selesaikan masalah kita ini. Kenapa jadi masalah kita? Ya jelas dong. Kamu itu pacarnya Wisnu kan? Dan kamu mau balikan lagi sama Wisnu. Iya kan? Begitu juga Gina. Dia hampir jadi pacar aku. Tapi karena si Wisnu itu udah nembak duluan. Oh, pantesan aja dia berani bilang putus sama gue. Ternyata ada cewek lain. Sekarang begini, kita harus selesaikan dengan otak. Jangan pakai otot. Caranya? Gampang. Kamu tinggal ikutin aja metode yang udah aku siapin. Jangan sampai keluar dari prosedur. Gimana? Setuju? Gimana bisa setuju? Orang lo aja belum ngomong, gimana rencananya? Begini nih, salaman dulu dong, baru aku ceritain. Deal? Tapi kan emang harusnya gitu. Terkayak di kamar tadi. Tunggu dong, hei, hei. Mencet dong. Tunggu dong, ini mau mencet. Liftnya mati lagi gak ya? Ya mudah-mudahan aja enggak. Tahu juga kalau misalkan mati ya tinggal di ini. Langsung tanya sama teknisi. Kok tahu sih? Ucapan gue maunya ngomong apa? Tahu. Pokoknya setiap omongan yang akan keluar dari mulut kamu aku tahu. Oh, well, oke. Gimana kalau pikiran? Oh, tahu, bisa tahu. Tapi kamu mesti kasih tahu ke aku. Jadi maksudnya aku enggak bisa baca pikiran. Oh, iya. Maunya kamu. Loh, bukan maunya kita berdua. Kalau aku sih maunya tunggu sampai ijab kabul. Kamu gak usah minta, langsung aku kasih. Wow. Sekarang pencetan karena dulu cepetan. Mudah-mudahan aja benar, gak ada yang naik selain gue berdua. Kok gue jadi bingung ya, mesti ngapain? Abis liftnya kecepetan. Liftnya? Lu lihat-lihatan. Dia kan gak tau ya kayaknya kalau kita pacaran. Gak kayak dulu gitu, kalau dulu kayak berasa lama banget. Yaudah, kalau kayak gitu.
Terus kalau kamu udah pegang tangan aku mesti ngapain? Tutup mata. Kamu ngasih aku surprise ya? Ya yeah, ya, yeah, we'll see. Aku tutup mata. Oke, okay, good. Silakan, silakan. Gak apa-apa, Nak. Nenek juga begitu dulu, waktu muda ya, Kak. Iya, Kak. Nek. Kamu sih kelamaan, ah. Kayak deh. Malu itu ketawain nenek-nenek gitu. Jadi lo tahu emangnya kalau gue mau nyium. Tahu dong. Aku kan bisa baca pikiran kamu. Tapi kali ini lo salah. Salah kenapa? Iya. Lo pikir kan gue mau nyium kan? Iya. Padahal gue itu mau ngasih surprise. Apa? Gue mau kasih kok coklat? What? Enggak. Karena seharusnya aku yang mau ngasih kamu coklat. Jadi kamu yang ngasih aku. Duluan kan? Iya dong. Karena aku udah ngomong sama si mbak-mbak itu. Kamu mau ngasih aku coklat? Ya udah aku beliin duluan. Iya dong. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Lumayan. Daripada aku yang ngasih kamu, yang kamu ngasih aku. Gimana? Bim, kenalin ini pacar aku. Halo. Kamu gak perlu kenalin dia sama aku, Gin. Dia Wisnu kan? Kamu harus tahu sesuatu tentang laki-laki ini. Oh, tunggu, Min. Maksud lo apaan nih? Lo kenal gue aja enggak gitu? Kita emang gak kenal, Men. Tapi gue tahu banget sepak terjang lo. Ada apa sih, Bim? Terdepuan aja deh. Kamu mau aku cerita? Aku sebenarnya gak mau cerita sama kamu, Gin. Karena aku mau jaga perasaan kamu. Tapi aku juga gak mau kamu dimainin sama laki-laki kayak gini. Kalau emang berdasarkan cinta, gak masalah. Men, tunggu dong, tunggu. Lo kalau ngomong jangan sembarangan deh, jangan ngaco kayak gini ngomongnya. Gue gak sembarangan, Men. Gue punya bukti. Lo putus sama Sarah karena lo udah nanam benih kan di dalam perutnya dia, dan lo gak mau tanggung jawab, Men. Bisa diem gak lo? Lo sekali ngomong lagi lo, habis lo. Pilih. Wisnu. Udah. Wis. Bima tuh gak pernah bohong sama aku selama ini. Dengar ya, Bim. Kalau emang omongan kamu tuh benar, aku mau dengar langsung dari Sarah. Oke. Dan kalau emang semuanya benar, aku pengen kita pacaran. Deal atau tidak? Sar, lu jangan ngarang deh. Aku tahu kenapa kamu putusin aku. Karena kamu udah puas kan? Makanya sekarang kamu campakin aku kayak gini. Gue selama pacaran sama lo, gue gak pernah tidur sama lo ya. Kamu lupa. Malam kapan? Waktu kita sama-sama mabuk, kita udah ngelakuin itu, Is.
No. Enggak mungkin banget. Gue enggak mabok ya malam itu ya. Aku udah coba cek ke dokter. Dan hasilnya positif. Apaan nih? Ini anak kamu. Tapi gak apa-apa kok. Kalau kamu gak mau tanggung jawab juga gak apa-apa. Aku bisa ngebesarin anak ini sendiri. Lo tuh gila ya. Lo ngaku sama gue bujangan. Papanya? Gin, jujur ya Gin, bener. Gue gak pernah tidur sama dia Gin. Gue gak pernah ngapa-ngapain. Mana ada sih? Maling aku maling. Kalau emang lo laki, lo mesti tanggung jawab. Gin, Gin. Gin! Sar, Sar. Hey! Gina! Gina! Gina, aku tahu kamu tuh sedih. Makasih ya. Kalau gak ada kamu, mungkin aku udah kebablasan. Kan aku udah bilang, lebih baik tuh kita pacaran. Kan sesuai dengan komitmen awal kita. Iya, aku pikirin dulu ya. Yes! Gue masih ada harapan. Takut kehilangan si Gina ya. Padahal kan ini tanggung jawab si Sarah. Mas, kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya tes darah Nen Sarah saja, Mas. Bener nggak itu anak Mas? Ya udahlah, Mbak. Saya sih terima nasib aja lah. Toh juga mamanya udah baik banget sama saya. Ya anggap aja, saya balas budi ke mamanya. Nikah tanpa cinta itu gak lama, Mas. Gak lama. Dulu saya juga pernah cinta sama si Sarah. Gampang lah. Ntar juga saya cinta lagi. Ya gak? Mau kemana? Maafin gue ya, Gin. Gak perlu lo minta maaf sama gue. Kesalahan gue yang terbesar adalah gue cinta sama lo. Karena kemana gue mau pergi,
Itu udah bukan urusan lo lagi. Gina, kamu mau pergi kemana sih? Aku mau pergi ninggalin kota ini. Terus gimana dengan cinta kita? Hah? Maaf ya Bim, tapi aku gak bisa cinta sama kamu. Oh, jadi kamu mau pergi dari kota ini? Cuman gara-gara Wisnu? Itu urusan aku, bukan urusan kamu. Oh, gak bisa kayak gitu. Kita ini udah jadian. Kalau kamu mau pergi dari kota ini, kamu harus putusin aku dulu. Ya udah. Kalau gitu kita udahan ya, Bim. Kenapa, Wis? Kamu merhatiin Gina? Kamu masih sayang ya sama dia? Kalau kamu laki, harusnya kau bisa jawab. Kata Sarah bener, Louis. Kamu mesti jawab kata hati kamu, ya? Kamu gak usah bingung. Tante tahu kok, Sarah itu sudah hamil. Makanya Tante gak mau kalau kamu menikahi Sarah tanpa asas cinta. Saya cinta kok, Tante. Tante tahu siapa kamu. Kamu lebih mencintai Gina, kan? Sekarang mending kejar Gina sebelum dia pergi. Oke? Lagi sih? Gue sayang sama lo, Gin. Tapi aku gak sayang sama kamu. Udah deh, jangan ganggu-ganggu hidup aku lagi. Gina. Gin. Kamu lebih baik gak usah bohongin diri kamu. Aku di sini ngewakilin Tante dan aku mau ceritain kamu semuanya. Cari jalan gak, Non? Bentar, Pak. Gin, sekarang kamu gak usah bingung. Kamu juga, Wis. Tante sayang sama kamu seperti... ya, seperti anak Tante. Kebahagiaan kamu juga kebahagiaan Tante. Dan Sarah juga semalam tanya sama Tante, apakah kamu lebih mencintai dia atau Gina? Ini semua salah aku, Gin. Dan alat positif itu juga aku beli dari apotik. Jadi? Sebenarnya Sarah gak hamil kok. Tante juga lebih melihat kecocokan Bima dengan Sarah dibanding dengan kamu, Wis. Begitu juga dengan cinta Gina, lebih besar dengan kamu. Seperti kamu mencintai Gina, ya kan? Iya, Wis. Aku lebih bahagia kalau kamu sama Gina. Dan aku juga, Gin. Aku sangat bahagia sekali kalau ngelihat kamu bisa berdua sama Wisnu.
sudah beres, sekarang turunkan barang-barang kamu, ya. Pak, tolong tasnya dong. Dengan